Dan selepas itu kita akan ke bingkisan seterusnya, iaitu kita akan ke Sabah untuk mendapat tahu tentang apa yang telah berlaku di Kimanis seleksi pagi bersama DJ Darlene. Silakan lagi DJ Darlene. Selamat pagi Malaysia. 2020. Kami komited untuk menghiburkan anda walau di mana jua. Kota Blut 101.5. Dapatkan aplikasi RTM Sabah secara percuma di Google Play Store. Terus ke telefon pintar anda. Hai, hai, selamat pagi. Terima kasih rakan di Angkasa Puri, Budi Citawan. Salam bersiaran secara langsung dari Konti Sabah FM dan juga selamat pagi Malaysia di TV1 dalam seleksi pagi SPM Sabah FM. Okey, baik, hari ini merupakan hari mengundi pilihan raya kecil P176 Kimanis. Jadi untuk itu kita ingin kongsikan juga berkenaan dengan beberapa info yang kita bawakan dari Sabah sebenarnya dengan pilihan raya kecil Parlimen P176 Kimanis Sabah. Jadi di mana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR pada 9 Disember 2019 telah pun menerima perakuan daripada Mahkamah Persekutuan mengenai pengisytiharan bahawa keputusan pilihan raya bagi kerusi Parlimen P176 Kimanis di Sabah yang diadakan pada 9 Mei 2018 adalah tidak sah dan terbatal. Jadi sehubungan dengan itu juga di mana SPR juga telah membuat pemakluman rasmi kepada Speaker Dewan Rakyat yang berhormat Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Muhammad Yusof pada 9 Disember 2019 iaitu berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Parlimen P176 Kimanis Sabah. Dan juga kita kongsikan bersama dengan para pendengar dan juga penonton kita di mana pilihan raya kecil PRK Parlimen Kimanis seramai 29,619 pengundi biasa yang layak mengundi dalam PRK Kimanis pada hari ini. Jadi untuk memastikan kelancaran proses pengundian juga di mana SPR menasihati semua pengundi supaya keluar awal menunaikan tanggungjawab masing-masing selain diingatkan membawa kad pengenalan masing-masing. Sebanyak 19 pusat mengundi dan juga 68 saluran dibuka membabitkan 650 petugas pilihan raya. Jadi SPR juga turut menjangkakan keputusan penuh PRK Kimanis akan diketahui pada pukul 10 malam nanti. Selain daripada itu juga kita kongsi kan lagi bagi sedikit berkenaan dengan proses PRK ini di mana SPR telah pun menetapkan tarikh-tarikh penting seperti penamaan calon pada 4 Januari 2020 yang lalu dan juga hari mengundi awal pada 14 Januari 2020 hari Selasa yang lalu dan juga hari mengundi iaitu hari ini 18 Januari 2020 dan juga tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari yang bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 minit malam pada 17 Januari 2020 hari Jumaat pada malam tadi. Jadi kita mengharapkan juga proses yang berlangsung pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan bagi proses pilihan raya kecil ini, pegawai daerah Beaufort Tuan Haji Jupari Alias Jupri bin Itok juga dilantik sebagai pegawai pengurus pilihan raya kecil Parlimen P176 Kimanis Sabah dan beliau juga turut dibantu oleh 5 orang penolong pegawai pengurus dan juga selain itu SPR juga bersetuju menubuhkan 4 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR bagi memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Jadi pasukan PPKPR ini juga dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. Jadi SPR juga menggunakan Dewan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Dun Banir Beaufort sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan rasmi undi pada hari ini nanti sempena PRK Kimanis P176. Dan juga selain daripada itu, kita ingin kongsikan juga di mana bagi melancarkan lagi juga pilihan raya pada hari ini di mana SPR juga meneruskan penyiaran secara langsung proses-proses pilihan raya menerusi Facebook Live di laman Facebook SPR sebagaimana yang dilaksanakan pada PRK sebelum ini dan SPR juga menyiarkan kepada umum keputusan tidak rasmi PRK yang tertakluk kepada pengesahan melalui laman media sosial SPR portal
SPR dan juga paparan skrin di pusat penjumlahan rasmi undi. Dan nampak di sini ketelusan yang dijalankan oleh SPR bagi juga memberitahu kepada orang ramai bahawa semuanya dikawal dengan baik dan juga sentiasa telus. Baik, selain itu juga di mana kita ingin kongsikan lagi, SPR juga di mana turut menghantarkan kad pengundi atau voter cards kepada semua pengundi di Kimanis. Di mana voter card ini mengandungi maklumat pusat mengundi, saluran mengundi, nombor bilangan pengundi dan tarikh serta masa pengundiannya itu pada hari ini. Dan ia akan memudahkan pengundi juga untuk mengetahui maklumat pengundian mereka dan juga melancarkan lagi proses pada hari mengundi. Kita masih lagi bersama-sama untuk seleksi konti radio RTM dan kita kembali bersama rakan kita di Angkasa Puri bersama dengan Budi Citawan. Terima kasih. Bye. Okey, baik. Terima kasih untuk... Baik. Terima kasih DJ Darlene di Sabah FM atas perkembangan yang berlaku di PRK Kimanis.